Alo, Simonia, apa kabar? Nama saya Sheima. Presentasi saya hari ini akan membahas tentang masakan Indonesia yang sangat lezat, yaitu nasi goreng Indonesia. Mari kita temukan hidangan ini bersama-sama. Ayo mulai! Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah hidangan populer dan berharuma dari Indonesia. Ini dianggap sebagai hidangan nasional Indonesia. Nasi goreng umumnya ditemukan di warung kaki lima, restoran, dan rumah tangga di seluruh negeri. Biasanya terbuat dari nasi yang dimasak sebelumnya yang kemudian ditumis dengan sayuran dan kecap manis yang membedakannya dengan masakan nasi goreng lainnya. Menu dari nasi menjadi coklat tua dan membuat nasi menjadi karamel saat dimasak. Tidak ada aturan keras dan cepat. Dengan banyak variasi daerah dalam penggunaan bahan dan bumbu masakan. Itu berarti Anda benar-benar dapat membuatnya sendiri di rumah. Di Indonesia, nasi goreng biasa disantap untuk sarapan pagi, namun seiring berjalannya waktu. Ini telah menjadi pilihan populer untuk makan siang dan makan malam juga. Sekarang, mari kita membuat nasi goreng bersama. Untuk bahan-bahannya, kami membutuhkan nasi, ayam, bawang merah, cabe, bawang putih, dan kecap manis. Dalam minyak panas kita tambahkan cabai dan bawang putih. Lalu kita tambahkan bawang merah. Kita menambahkan ayam lalu satu sendok makan kecap manis. Tambahkan nasi dan dua sendok makan kecap manis. Masak aduk terus selama 2 menit. Saya menghiasnya dengan tomat, mentimun, dan telur goreng. Ibu saya sangat menyukai nasi goreng. Sekarang giliran saya untuk mencicipinya. Nasi goreng lezat banget, apalagi kicap manis.